suami pertama kali karena ceknya waktu itu malam, karena memang iseng kita ceknya malam. Dia agak kaget, agak surprise kaget, tapi dia nyuruh kita kayak cek lagi besok gitu pagi, karena kan emangnya harusnya kan cek taspek urin itu pagi hari lebih baik, dia kan lebih benar-benar belum makan, jadi lebih bersih gitu. Pas pagi juga ternyata masih positif. Terus sampai kita tuh saya beli 10 taspek, saya jajarin semua setiap hari. Gua bilang oke, okay, this is confirm kayak gitu. Baru kita ke dokter and then ya ternyata babynya udah ada di situ gitu. Kalau David sih justru lebih siap udah dari bertahun-tahun yang lalu, cuma awalnya kan memang waktu awal pernikahan komitmen kayak masih pengen berkarir dulu kan. Terus keterusan sebenarnya jadi lebih nyaman. Tapi saya selalu encourage anak-anak muda yang memang mau menikah muda, it's nothing wrong untuk kita tuh punya planning ke depannya gitu. Maksudnya punya anak itu kan enggak hanya kita melahirkan terus udah. Tapi kita harus dedicate waktu, bukan cuma uang doang, bisa cari uang terus udah. Prinsip saya begitu saya punya anak ya, artinya prioritas adalah ya fokus saya benar-benar untuk harus punya anak, dan ini udah responsibility yang menurut saya nggak gampang dan nggak mudah. Saya bisa share di sini, saya nggak ada program sama sekali. Jadi memang memang ini semua naturally aja. Dan di tahun ketujuh setengah ini saya dan suami sudah menikmati panjang ya pacaran kita. Jadi kayaknya udah waktunya suami udah mulai kayaknya it's not funny anymore gitu, kayak kerja kayaknya yuk. Terus sekarang ini setahun terakhir ini kalau ngeliat semua baby tuh so cute gitu. Biasanya kan biasa aja gitu. Kalau sekarang kayak all baby tuh cute gitu. Jadi aku bilang ya udah deh, let's do it. Terus ada satu kata-kata suami yang bikin aku tersentuh. Suami bilang dia bilang dia pengen banget I wish, maksudnya nanti baby kita tuh masih bisa digendong sama grandfather juga, sama orang tuanya. Jadi kan kita kan pengen semua orang tua kita masih bisa lihat anak kita juga gitu. Jadi gak boleh egois. So akhirnya mulai decide serius untuk apa ya, ibaratnya siapkan waktu untuk benar-benar concern ke make baby lah gitu. Dan ya Tuhan tahu begitu, memang kita udah ready, udah siap. Gak butuh waktu lama sih, prosesnya cuma 1 bulan. And kita get the baby.